my stupid employee kayaknya. Kurang lebih gitu. Dan persaingan dia struggling untuk membuka bisnis, tapi employee-employee-nya juga struggling beradaptasi sama si bos. Terus juga dia harus berhadapan dengan persaingan bisnis yang juga lebih baik dan lebih uangnya lebih bagus dari yang boy mau buka. Kebetulan persaingannya nanti sama Mbak Gisel. Kita beneran ke tempat laundry, Mas. Jadi kita waktu itu gimana ya tempat laundrynya ya? Depok. Ya, ada satu laundry itu di kosongnya. Kita belajar, ada orang yang, jadi ada kayak pelatihnya, ada ahlinya ngajar ini. Kalau baju jenis ini masukin ke sini. Terus abis itu kita praktek juga. Jadi kita nyetrika, kita masukin segalanya. Sampai kita semua ini semua karyawan-karyawan laundrynya, kita semua dapat sertifikat bahwa kita tuh lolos bisa buka laundry. Habis itu baru kita syuting. Jadi kita benar-benar sekolah dulu di sekolah.